Padah kata malu kat orang tua-tua orang tua. 76 tahun. Pasal apa orang tak mau dengar ucapan pian kita? Dia tak tahu dia nak naik nama dia, dia buat demo. Kena ASN, naik nama. Kerajaan ini kerajaan luas tabi. Tadi ni macam Mandela. Mandela pula lutut hang. Kalau betul dia ni pemimpin Mandani yang hebat Sanusi ni, kita nak tunggu permohonan maaf dia terhadap berpuluh-puluh kenyataan dia kepada Anwar Ibrahim. Kepada Anwar Ibrahim. Keluar ke tak ada benda tu? 8 bulan dah tak ada apa satu lagi. Dia duk pergi tunjuk langit kau universiti macam tu. Padah kata malu kau orang tua-tua orang tua. 76 tahun. La ilaha illallah. Kalau saya 49 tahun tuan-tuan, saya pun tak gamak lah. Nak pergi duk buat kerja kinja-kinja aku tu. Memalukan. Kalau dia ni Tok Haji mana aku duk kampung tu, duk ulang pergi masjid dah 76 ni. Kubur kata mari, rumah kata pergilah. Atuk mereka nasihat kepada Atuk Saka. Tapi tak ada siapa orang ni cakap. Oh, dia lantik SG4 punya nasihat. Ini duk pi apa lagi? Nak tarik hati orang muda. Orang muda sekalian, hampanya duk ikut orang tua panggil aku ni. Huduh! Tang nombor telefon ni, saya ada pandangan yang berbeza dengan tuan-tuan semua. Oleh kerana dia ni terkenal. Terkenal sebagai tu. Minta maaf ke tak, Anwar Ibrahim? Aku selagi kau tak tarik balik, banyak lagi ya. Perjalanan ke New York ini. Pertama ucapan di PBB. Yang kedua ucapan khutbah Jumaat. Khutbah tu tuan-tuan mujur rukun dia. Kalau tak rukun khutbah, orang pun tak ada di masjid. Pasal apa orang tak mau dengar? Pasal apa orang tak mau dengar ucapan PM kita? Ha, hampa tahu dah. Tuan-tuan sekalian, ucapan beliau tentang gagasan beliau tentang Malaysia Madani. Rupa-rupanya di peringkat antarabangsa, di cerdik pandai yang hadir ke perhimpunan PBB, bagi mereka ungkapan madani yang sedang digagaskan oleh PM10 di Malaysia ni tak ada isi, tak ada apa, tinggal pembalut je isi kosong. Kita di Malaysia ni kita kata ada isi, pembalut pun ada. Malaysia madani. Kita tengok pelak yang ketiga, dosa Sanusi terhadap Anwar Ibrahim. Bukan tahu apa. Dia cakap pasal orang miskin. Dia biasa miskin ke? Dia biasa miskin tak? Dia anak pemimpin UMNO. Pak dia ahli parlimen. Mak dia wanita UMNO. Dia mengaji MCKK. Dia miskin hari apa? Tak ada harian. Nak faham orang miskin, kena jadi miskin. Macam saya ni, saya faham miskin. Pak saya anak 13. Nak jadi pelak, hang kena jadi pelak. Ha, itu masalah dia. Saya tahu miskin tu apa. Hang tak usah duk sembang buat miskin pasal hang tak tahu apa. Ini nak memuktamadkan kemiskinan. Tak usah sembang lah, bos. Hang berangan-angan saja. Hang memperalatkan kemiskinan orang. Dia tahu apa pasal miskin? Dia buat demo tahun 74 di balik masa orang gantung ubi kayu. Dia tahu ke ubi kayu apa? Dia tak tahu, dia nak naik nama dia, dia buat demo. Kena ASN, naik nama. Orang Abim sanjung dia macam, nak kata macam dewa tak boleh. Itu yang ketiga. Saya nak kongsikan 5 pelak
Kong Ajak Sanusi yang selagi beliau tidak memohon ampun maaf daripada Perdana Menteri, ya, jangan sesekali ampun, ya, selagi dia tak minta maaf. Satu lagi. Mengenai luar tabi'i. Ha. Jadi saman sama sekali dengan bayangan gambaran seluruh rakyat Malaysia. Kehendak kita bukan macam tu. Kehendak kita macam lain. Tsunami yang melanda negara kita dalam pilihan raya ke-15 tidak sama sekali bermaksud melantik Pakatan Harapan campur BN jadi kerajaan. Tak bermaksud macam tu. Tsunami yang melanda ini yang patutnya dipahami oleh semua orang daripada budak sampai ke orang tua ialah tsunami Melayu. Tsunami hendak kepada kerajaan bersih, stabil, prihatin. Bukan kerajaan kleptokrasi berpakat dengan chauvinis menubuhkan kerajaan mengawal tingkah laku kita semua. Kerajaan ini bertentangan dengan tabi. Kerajaan ini kerajaan luar tabi. Kerajaan ini kerajaan luar tabi'i. Itu dosa besar Sanusi kepada PMI yang ke-4 dan yang kelima saya dedahkan malam ini, petang ini, dosa besar yang kelima. Nah, anak puji dia gila. Oi Anwar, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Kau ni tak boleh pakai. Tadi ni macam Mandela. Mandela pula lutut hang. Dapat pengampunan, dosa pun hilang. Pula lutut hang. Boy, no. Inilah manusia yang diangkat PAS sebagai seorang pemimpin madani yang perlu dicontohi kerana membuat pengampunan, permohonan ampun kepada Sultan Selangor. Selagi kau tak buat ampun kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini, selagi itulah kamu Sanusi, pemimpin pelak. Awak nombor satu Malaysia. Ingatlah pemimpin PAS. Kau kena ingat, ha? Jangan duk ingat, ha? Duk puja, ingat kami rakyat ni macam hampa semua. Okey, dosa dia besar. Eloklah PMX terus boycott mereka. Jangan biarkan mereka-mereka ini selagi Sanusi tak datang melutut minta maaf kepada Anwar Ibrahim. Ha? Politik. Tapi cara mereka, Sanusi, menyentuh isu-isu personal, Maki Hamun melabel sampai ke tahap ini, bukan sesuatu politik yang boleh dinormalisasikan. Tak apa, dia rasa dia kebal hari-hari duk bubur dalam FB dia terjemahan ayat Quran lah segala macam. Allah itu Maha Adil. Hari dia akan terkena, terpelanting, terduduk juga. Wahai kamu Sanusi,